Innalillahi, mobil cuy kiri hancur. Bentar ah, gue pengen nyepil dulu. Kali-kali gue belum pernah nyepil cuy, gue belum pernah nyepil gitu kan, kayak gimana sih. Masya Allah, jurang banget cuy. Biasanya bawa pisang, cuman pisangnya lagi kagak ada ya. Tuh, tiba-tiba dikasih makan tapi diem ya. Tuh tuh pada dikasih cuy. Halo. Sorry anjir. Tawa cok monyet cok. Nah, oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gue Kinaw M ya cuy. Jadi pertama-tama gue doakan kalian semua sehat selalu, dimudahkan rezeki sekeluarga dan hajat-hajatnya dikabulkan. Kayak gitu cuy. Jadi di video kali ini gue itu berada di kampung cuy, dan ini jam 7.57. Kayak gitu, dan bisa kalian lihat ya, karena di kampung jadi matahari teh baru kelihatan. Tadi jam 7 mah belum, jadi jam 8 baru kelihatan matahari teh. Kayak gitu, dan ini habis hujan malam. Kayak gitu, dan apa namanya, jadi pagi ini mau kemana lu now? Kita JJS bye lah gitu kan, ke gak tahu kemana nih, ke Pelabuhan Ratu sih kayaknya mah. Sabari, ada perlu juga gue ke Pelabuhan Ratu teh. Dan ini karena kemarin tuh motor gue apa namanya di kampung kan, jadi belum sempet isi angin juga, kempes banget tuh, kempes pisan karena ditaruh kan kemarin tuh nggak gue bawa ke Jakarta. Dan ini bisa dibilang kayak motoran kangen lah, anjir motoran kangen gitu. Motoran bareng si Somad lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita gaskan. Ntar di atas saing apa namanya mau isi angin dulu, oi. Terus ngisi bensin dulu. Anjir. Licin, oi. Di sini ge licin ya. Untung ban aing kempes yang belakang. Jadi kagak ada panik-paniknya. Kalau ban kempes mah di tempat licin kayak gini aman cuy. Bang. Aduh, buka belum ya bengkel? Halo. Belum oi. Belum buka oi. Bensin dulu dah minimal. Mau bensin? Oh. Oh, heeh lah, kayak gampang ya. Kau paru motor. Ya, Bang. Jadi ini tuh temanya tuh morning ride cuy ya, asik morning ride. Kayak gitu. Motoran pagi, be. Motoran pagi-pagi gabut gitu kan, kagak gabut juga sih. Niat cuy gue bikin konten kagak gabut, demi Allah dah. Motor aing masih ngeden. Anjir, di standar 1 sampai ini, sampai diri gini cuy, kempes pisan. Oh iya, jatuh malah. Tuh. Kempes pisan, ceper yang belakang. Dan ini ada titingi, bisa kalian lihat tuh titingi ya, kaki 1000 tuh. Dadah. Apa kita gelondongin ya? Jangan, ntar kelindes mobil lagi. Kasihan, cok. Di sini gue matiin ah. Ngirit juga bensin, cuy. Kagak ada, baru saja ngisi bensin. Ini udah dari kapan gue, dari pas gue mau otw Jakarta cuy, hampir sebulanan bensin teh. Waktu itu habis ngedip. Yo. Ruas aja cuy. Ini siapa? Pak Irop. Pak. Pak Irop. Ibunya si Dendi. Kalau kenal baik nah, saudara gue itu cuy. Nih dia sawahnya sini nih. Nih Ciglong. No, itu bapaknya Waikur. Kagak lihat, kalau lihat mah aing
wah gitu kan dakwa aing. Tong sombong cuy. Aduh. Enak euy. Beneran ini mah cocok banget nih. Nyari kopi ya. Jam 8 lewat 4 segini tuh. Kalau Jakarta mah udah panas pisan, oi. Ini beli bensin dulu sini kali ya. Nih. Lewat bensin. Aduh. Hiji wae lah. Saliter wae teh. Kita cuci kaki dulu cuy. Gue kagak pakai sepatu soalnya pakai sandal bejir. Males aing di kampung pakai sepatu. Apalagi musim hujan kayak gini ya. Enggak musim hujan sih, bekas hujan gitu. Leduk mah aing. Kayak gitu kan. Aduh. Siap. Tenunnya. Aduh. Kita otw-kan lagi cuy. Gue bingung ini teh antara gue mau ke jalur pelabuhan apa ke jalur Cikidang ya. Kalau enak sih enak ke pelabuhan, jalur Cikidang sih, eh ke jalur pelabuhan sih itu ya. Cuman mau ngapain pagi-pagi ya. Ke kanan teh enak, adem. Jadi gue ini bingung dulu. Intinya mah gue mau siangin dulu aja dah. Siangin dulu aja. Kempes banget soalnya. Kita isi angin dulu, oi. Depan belakang apa ya? Iya, depan belakang ternyata, oi. Cuy. Ini tuh namanya tuh daerah Cibatu. Kalau bawah tadi Kota Batu kan tuh bawahnya mana? Ini Cibatu, daerah Cibatu. Bang, iya motor naon? Hah? Motor naon? Hayang ningali, ha? Cakep cuy, anjay. Herek. Kece bejir. Jadi aing jadi hayang euy. Halus pisan sih ya. Ini yang biasa ngalahin gue di lintasan sih paling. CB-CB herek-herekan. Gokil, gokil. Bekas. Capek anjir abret-abretan teh, tanjakan pasir bilik. Uhuy. Wih, madep woy. Adem. Bukan adem, apa namanya, mataharinya gitu. Seger. Bolongsor. Wow. Ini daerah Budiwangi cuy. Buniwangi, jadi tersembunyi kewangian. Buniwangi, eh cewek. Eh cewek, senage Sikinau, rada beger euy edan. Nih aing lewat Cisarakan euy. Jadi depan sini aing kiri. Nih, turunan Cisarakan. Sudah mulai. Bentar ah, gue pengen nyepil dulu. Kali-kali gue belum pernah nyepil cuy. Gue belum pernah nyepil gitu kan. Kayak gimana sih, Masya Allah jurang banget cuy. Jurang banget ini cuy, bisa kalian lihat. Pantesan ya, kayak apa namanya, ada monyet tuh di kanan cuy. Kayak pas waktu itu apa namanya, banyak yang pada masuk ke jurang sini tuh nggak pada selamat gitu kan. Ternyata emang jurang banget. Segini ini yang di atasnya, belum yang di bawahnya sono. Gue nggak berani nyepil sih di bawahnya situ Maya, karena turun banget, susah naruh motornya. Monyet nih cuy. Siapa nih cuy? Halo. Ngeliatin lagi ya. Halo, nape? Nuh pada dikasih makan. Aing biasanya bawa pisang, cuman pisangnya lagi kagak ada ya. Tuh. Udah dikasih makan tapi diem ya. Tuh.
diam-diam baik, main yuk, yuk. Diam ternyata pasti kasih makan tuh ya. Nih, gue ajakin lagi ah. Eh, eh, main yuk, main. Ih, anjir ngeri cuy di kabel ini di atas. Ngeri loncat ke gue bangke. No, orang-orang pada baik-baik juga, eh pada ada dikasih. Nih ini jurang banget nih ke bawah. Hey, halo, main yuk. Tuh pada dikasih cuy. Halo, sorry anjir, tahu aja maunya cok. Nah, ini turun yang apa namanya yang kata gue tadi turun banget nih. Tuh bawah jurang banget. Deh ini kita kan nanti jurang banget ya tuh. Kosong nggak belakang? Kosong ya. Tuh jurang banget. Makanya sering longsor nih kayak gini nih. Pada longsor. Ngeri sih. Ngeri-ngeri sedep. Nah pas waktu itu ada juga yang loncat mobil kesini nih. Cuman gak sampai bawah alhamdulillah ya, nyangkut di pohon. Jadi selamat semuanya. Mobilnya doang yang kagak selamat, palanya penyok. Sok 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 mangga mang. Aing kita tahu lagi ngap. Jadi kayak gini cuy kurang lebih nih cisarakan ya. Yang ini yang kata gue itu jurangnya tuh dalam banget. Di sini mah udah nggak terlalu dalam sih, walaupun dalam ya, cuman nggak terlalu dalam. Utun banget, leweng, leweng geledugan. Bisa kalian lihat ya, sepi weh. Yang dari arahmu ke pantainya mah ya, habis parada pulang kali. Kayak mau bikin ini dulu foto weh. Foto-foto dulu dikit. Kita cuskin lagi cuy. Seperti biasa, gue di bawah mau ritual dulu cuy. Ritual apa nau, pokoknya ikutin gue aja terus cuy. Ini gue dari tadi kan ngikutin lu now. Iya, iya makanya nih. Nah, di sini nih. Gue mau lap-lap dulu sedikit motor, cuy. Yoi. Sama nyuci kaki dulu dikit Kotor pisan hasana teh. Ledok. Lap mah selalu bawa dong, yoi. Aduh. Bersih banget soalnya ini air dari pegunungan langsung cuy, air asli dari pegunungan tuh ke dalam airnya. Kita lap-lap luarnya aja sedikit biar kagak hauk-hauk amat cuy. Nggak dari kenalpot segala macem biar sedikit ganteng gitu ya. Biar sedikit ganteng gitu. Udah cuy ya, lap-lapnya kita cuskin lagi. Bismillah. Asli di sini belum ada matahari. Lihat ketutupan pohon. Gede-gede pohonnya. Tuh banyak air dari gunung cuy. Alam nih gitu, alam nih. Apa nih? Tanjakan tajam tuh. Kata bapak polisi, tanjakan tajam, cenah oge. Ini gak ada lampu merahnya ya cuy ya. Gak ada lampu merahnya bejir. Mati lampunya. Nalun pelabuhan ratu nih cuy. Kiri dulu nau, aman cuy. Gue ngeri dulu nih. Sepi dah jam segini mah ya. Udah mau ngapain atuh pagi-pagi mah paling orang-orang ini doang, apa namanya, yang parada baru balik dari pantai, dan orang-orang yang lagi apa ya namanya gabut santuy di pagi hari gitu kan. Gue mau ke pemelu, sore mah rame sini nih alun-alun, rada nyore gitu kan. Alun-alun baru cuy, Pelabuhan Ratu nih.
Kadu Bangkong. Serius, tapi belum dibukain, oi. Eh, belum dibukain, belum dibuka. Buka ini kirana apaan, dikira apaan gitu kan dibukain. Ramai baik. Ada mulu orang. Enak sih. Abang teh kirain jalan kata aing dikasih jalan teh. Malah diam kene bae tuh. Alun-alun Gado Bangkong. Wah, ntar wajib banget sih kita kesini cuy. Cuman masih ada banyak yang belum kelar ya. Jadi ntar aja kalau udah kelar kita kesininya. Enak ternyata cuy. Dekat dermaga sih posisinya. Tapi nggak bau cuy, ngopi di sisi laut cuy, pokoknya mah ini mah ya agendanya teh, acaranya teh ngopi sisi laut, karena motoran pagi, JJS pagi gitu kan, gue pengennya di laut sambil ngopi, dan gue belum ngopi masalahnya. Innalillahi mobil cuy, kiri hancur, tekor kayaknya, astagfirullah. Mas saing langsung kalau lihat gituan ya. Ngeri. Enak es. Aduh. Becek cuy. Enak soalnya di situ tuh beloknya sambil nanjak gitu loh. Sambil nanjak terus sambil belok gitu. Kan madep banget ya. Itu mobil barusan. Ya, ini mah steam gratis. Steam gratis cuy. Kalau ada yang kencang dari arah berlawanan, asli aing tabuk bener dah. Aing tabuk bener. Ini cuy, Citepus. Oh, pantai Citepus. Rame. Cuman aing kurang nongkrong di situ teh. Kalau bawa cewek mah sering yang ke situ. Kalau solo-soloan gini mah ya udah. Yang enggak ada ceweknya baik. Kita ngopi di sini kali cuy ya. Sini aja dah. Iya ya. Enggak apa-apa lah. Kurang sih, kurang enak kan. Sekarang mah banyak sampah gini ya. Tapi enggak apa-apa lah. Ngopi doang ini sini bentar. Ngopi sejenak gitu kan. Wuh. Madep. Ayo ngopi, Mang. Kepala api we. Hijalah, heeh. Hiji heula. Nya, di mana calikna, Mang? Oh, heeh. Siap. Aman. Aman. Hah? Baras ya? Terus guyang. Terus guyang. Gak tau main dari leweng gitu kan cuy, cuci-cuci dulu tadi teh gitu kan sebelum masuk ke sini teh. Dan ini si Soma tuh ya tahu deh dekil kali ya, ajir tuh kagak deh, nggak terlalu dekil lah, masih bisa dipakai buat nyore. Ya udah diambil deh kuncinya, akhirnya ah siap. Aduh, kita ngopikin dulu cuy. Buset, ada ini lagi ya, ngalangin ya. Gegeserin, tenang mah, ngomong gak usah repot-repot gitu kan. Aduh. Widih, kan enak banget ya. Gitu kan cuy. Aduh. Sayang banget ini ya. Kotor banget. Bekas waktu itu kayaknya mah yang air kan di sini tuh sempat naik sampai ke jalan sini ya, baru-baru kemarin tuh sebelum lebaran apa sih, sudah lebaran gitu, jadi mungkin sampah-sampahnya teh tuh belum pada ini, belum pada apa namanya, belum pada dibersihin. Jadi gue bakal ngopi santuy dulu, pada nganggong-nganggong kagak jelas gitu kan cuy.